Ya Fuadi da'a siwallah fawidil amra lillahi lillah qul anadi hasbiyallah qul fama khaba 'abdun da'a Allah la ilaha siwah لتخالط الظنون ولا العيون تراه الله جل في علاه هو أوسي وملاذي أحتمي بحماه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kembali lagi ke channel Abang Ronan Saiful Geban. Kali ini Abang lagi di Warciban, teman-teman. Warciban itu ada singkatannya, teman-teman. Warung Cilegon Banten. Nah, sini Abang lagi santai-santai, ngopi. Semoga aja ada target ya, teman-teman ya, yang lagi santai gitu ya. Oke lah, semoga aja ada ya, teman-teman ya. Langsung wae lah, jangan kebanyakan ngomong ya. Oke, langsung videonya yuk. Cekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Cekocong ini pasti. Teh, kocong ini pasti. Wah, ini kocong gak kursinya? Kosong. Iya, maksudnya itu. Kosong. Kocong, iya ya kocong. Kalau ada orang yang masih nggak bakal di sini. Ketawa. Ayam gepet. Mi api baka. Baka-baka itu adanya di Yampung ya. Oh, bakoni itu mayuka. Ayo. Kita tuit. Wow. Aduh, bunyi kipas nih sembiwing banget ya. Nah, Joya Emon sih ayo aku bawa. Nah, si hayuannya ini mana sih? Ayo, Syekh. Gimana sih, Syekh? Katanya janjian di ini. Apa sih itu? Tehnya apa namanya? Waciban. Warung Cilegon Banten. Terkenal banget kalau di Cilegon nih. Ada dua yang di Priumna, Syekh. Iya nih, di samping nih. Coba jombio sendirian aja, di kafe sendirian. Jombio ya jemaah. Aku mau menikah ya sehat. Aku mau menikah ya. Yang lain mengontak saja pokoknya mah. Oh, antum mau nikah gitu. Sabar dulu guys, anak dulu. Mau dulu untuk itu. Anak dulu pokoknya. Ya, yaudah oke. Iya. Waalaikumsalam. Aduh, Syekh Wiwani Syayu Tiat. Wow. Aduh, entah dulu ya. Matiin kipas dulu. Kipas. Tuh. Aku itu kalau pakai kipas itu ya betul bentol badannya. Teh, tasan siapa ini? Oh, ketawa. Tasannya getah. Aku mau lagi santai sini. Mas, gak ada minum teh mas. Hey. Mas. Lama banget sih. Ya.
menikmati kafe itu daripada ngomong gajah ya sama Hawa ni datangnya tayar mending menyanyi-nyanyi aja ya. Sini gak ada titap lagi ya, bebek gak ada lagi. Apapun hobimu, wajib tempat sandaran. Wah, bucin nih yang bikin nih. Ya, nyanyi aja ya. Hancuy, hancuy hatiku. Hancuy, hancuy hatiku. Yay. Hancuy, hancuy hatiku. Hancuy, hancuy kakiku. Yay. Aduh. Manusia ini, gelasnya besar, minumannya sedikit ya. Pintai marketingnya ini ya. Aduh, udah tahu minum saya itu sehari itu satu galon ya. Ya, mending nyanyi India lagi. Nyanyi India paling enak. Ake koi hoya hoben di tahe tota hota he kete kao me o ya 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 kete hota he yo 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 hoba yo 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 Yuk banget bukan cah saya tuh nyanyi di sini bebas yang bebas pokoknya mah ayo basic tapi aku ya ah pada kayak gitu mending masyarakatan aja ya masyarakatan aja Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Tinggi banget kamu kayak apa ya? Kecekik ya kayak ngetan lagi. Tadi suaranya bagus. Tadi ketawa-ketawa ngetawain saya. Kayak muji saya gak konsisten nih. Berarti kalau apa? Ya, suara asli. Ipsing gitu ya maksudnya? Ipsing? Bukan itu ada saya. Enggak, aku kan biasa. Kakak Tendian aja di sini. Ya? Kakak Tendian aja di sini. Iya, mungkin teman aku. Boleh enggak saya ikut ngobrol sini? Jauh-jauhan, kok enggak ada pendekatan gitu. Boleh enggak? Enggak apa-apa. Serius. Oke deh. Doya emon aku tinggalin aja. Geser-geser ya. Ya. Bisa geser. Jangan sini aja dong kak. Kakak sendirian aja sih. Nungguin teman tadi. Iya. Boleh kenalan nggak saya? Boleh kenalan. Siapa? Saya boleh kenalan nggak? Oh boleh. Siapa namanya? Siti. Apa? Siti. 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 Itu kan artinya kalau bahasa Inggris itu kota ya. Iya. Iya. Nggak nanya saya gitu kak. Masnya namanya siapa? Diki. Diki. Iya. Dikirim tuh untuk kamu gitu. Halo. Tapi boleh minta senyum Siti gak sekali? Minta senyum sekali. Senyum. Masya Allah. Jadi kenapa? Saya tuh sebenarnya suaranya biasa aja gitu, gak ganggu gitu. Jadi sebentar ngeliat senyum Siti langsung berubah gitu. Ketawa, keganggu gak? Agak sedikit annoy ya, cuman iya, gimana tuh? Kayak, ya udah. Soal yang pertama nih, kalau minta penilaian nih, sebelum sholawat pas nyanyi-nyanyi nyanyi-nyanyi India, nyanyi-nyanyi hancur-hancur hatiku tadi. Gimana tuh kalau minta penilaian 1-10, berapa nilainya? Rate yang waktu sholawat 10 dari 10 sih, bagus banget. Kalau tadi, kalau sebelum sholawat, berapa kali nilai? Gak ada nilainya ya? Tak ternilai ya? Ayo punten sih, sebenarnya saya tuh mau ikut lomba sholawat gitu. Bagus. Cocok gak sih kalau buat ikut lomba sholawat gitu? Ya. Kalau buat ikut lomba sholawat gitu cocok gak sih? Cocok, bagus banget suaranya. Terus selang 2 bulannya lagi mau ikut lomba musabaqah tilawatil Al-Qur'an gitu. Masyaallah. Boleh enggak sih kalau saya ngaji depan Siti gini? Boleh enggak? Gimana? Boleh enggak sih kalau saya ngaji depan Siti? Kira-kira cocok enggak sih boleh, buat ikut lomba? Boleh. Ada request enggak Siti surat apa gitu? Saya paling senang kalau ada yang request gitu. Saya suka surat Maryam. Surat Maryam? Iya. Aduh enggak. Enggak dibawa lagi kurang di sini. Coba yang lain. Yang pendek aja kali ya. Pendek apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Boleh agak panjang dikit ya? Boleh nggak kalau terserah saya? Boleh. Gak apa ya? Apa? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku ingin record jawab apa ya?
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء الأحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي keren lo suaranya. Kira-kira cocok nggak sih buat ikut lomba gitu? Bagus, bagus. Cocok nggak ya? Iya bagus. Kalau buat jadi imam kamu cocok nggak ya? Kamu nggak jawab si Siti mah? Malah bang muka si Siti ya? Siti, imam Siti. Sholat. Eh? Imam sholat. Iya, cocok nggak ya? Boleh, cocok. Imam sholat seumur hidup kita gitu, sih. Aduh, masalah. Tapi tadi Siti sadar nggak sih? Saya nyanyi-nyanyi nggak jelas, terus selawat dan terus nyanyi di depan Siti. Sebenarnya dari tadi tuh ada kamera yang record kita gitu loh. Enggak. Ada nggak ada kamera? Enggak sadar. Situ ada nggak? Enggak ada ya. Situ ada nggak? Ada nggak? Enggak tahu. Tuh, ini pojok kelihatan gitu. Kelihatan gitu. Jadi semua yang kita bicarakan itu direkod di kamera itu. Oh. Izin diupload di channel YouTube saya enggak, Pak? Boleh. Boleh enggak izin? Boleh. Bener? Iya, boleh. Enggak menuntut apapun itu ya. Enggak apa-apa, silakan. Takutnya menuntut kamu harus jadi istri saya gitu. Sio ado, sebegini karena cinta. Sio ado, sebegini karena saya. Tapi kau tak pernah mengerti. Simpan di hati. Boleh. Jadi biasanya gini. Biasanya karena target prank saya itu ada satu challenge. Jadi challenge saya itu enggak yang aneh-aneh. Saya itu ngajak doa bareng-bareng kepada korban prank saya. Kakak cukup mengaminkan saja, saya mungkin doanya. Amin. Jika kalau tangan saya begini, kakak ikutan begini. Kalau tangan saya membalikkan tangan begini, kakak ikutan begini ya. Artinya tolak bala penyakit wabah corona. Oh. Okay. Semoga yang kena penyakit corona cepat sembuh. Amin, amin. Yang belum pekerjaan dapat pekerjaan. Amin, yang belum nikah dijodohkan, didekatkan jodohnya. Amin. Ini bareng-bareng. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إن
syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Bener nih izin diupload ke mana nih? Ya, serius enggak apa-apa ya? Boleh. Oke, kayaknya di sini. Saya di sini aja, apa di sini aja? Apa di rumah kamu aja? Boleh terserah Mas ya. Di mana? Ntar lagi teman aku datang. Di sini aja kayaknya ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.